Sebentar lagi tentunya kita semua akan menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan manusia. Ialah peristiwa ijab kabul dalam akad nikah antara dua jenis manusia yang berlainan, yakni antara Ananda Wasispriya Utomo, putra dari Bapak Jemikun Ponorogo Jatim, dengan Lailia Nurrahmawati, putri dari Bapak Ustadz Husni Indramayu, Jawa Barat. Ijab kabul dalam bentuk ucapan yang sangat ringan, yang terdiri hanya dari beberapa kata, akan tetapi merupakan suatu perjanjian yang sangat kukuh, kuat dan penuh arti, yang di dalam bahasa Al-Quran dikatakan mitsaqun ghalidz. Oleh karena itu, kepada para ulama, para kiai, wabillahi khusus kedua calon mempelai, izinkanlah di sini saya menyampaikan beberapa pesan sebagai khutbah nikah yang tentunya akan saya pasrahkan terutama untuk kedua calon mempelai yang berbahagia, dengan harapan mudah-mudahan mereka berdua menjadi nibras titik terang dalam memasuki samudra hidupnya yang baru di dalam rumah tangga yang akan dilaluinya. Kedua calon mempelai yang berbahagia, perlu diketahui bahwa rumah tangga itu adalah membangun. Bagai membangun suatu bangunan yang tentu di dalamnya harus ada tiang yang kokoh. Begitu pula membangun keluarga, tentunya harus ada pemimpin yang baik, yang arif juga bijaksana, yakni sang suami. Semua yang berumah tangga tentu berharap rumah tangganya itu bahagia. Namun perlu diingat bahwa rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat tata cara yang baik, dan tata cara yang baik itu dapat terlaksana kalau ada pemimpin yang baik.